Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is Story of My Life. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk like, comment, share sebanyak-banyaknya biar informasi yang Suntana sampaikan bisa sampai ke seluruh mahasiswa UT dimanapun berada. Karena insya Allah setiap Suntana memberikan informasi itu insya Allah memberikan manfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk Suntana sendiri. Baik, sesuai yang ada pada judul, hati-hati kalian menyesal apabila kalian terlalu fokus kepada kedua hal ini. Apa itu? Ya, sebagaimana kita ketahui, sekarang itu kan pertanggal hari ini Suni sedang dilaksanakannya tutorial online masa registrasi 2021.1 dan juga sedang dilaksanakan juga tugas mata kuliah bagi mereka yang tidak ikut tuton dan tuweb masa registrasi 2021.1. Ini hal yang harus kalian perhatikan semuanya. Karena apa? Ternyata banyak banget mahasiswa UT yang terlalu fokus kepada tutorial online dan juga terlalu fokus kepada tugas mata kuliah. Sebagaimana kita ketahui, hati-hati ini ya, jangan sampai terjadi kepada kalian semua. Karena hal itu pernah terjadi sama Suntana sendiri ya. Tutorial online ataupun tugas mata kuliah itu sifatnya bantuan belajar, teman-teman. Artinya nilainya itu memang berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah semester tersebut ya. Tetapi ingat, kalian itu masih ada yang namanya ujian akhir semester. Jangan sampai terlena, jangan sampai terbuai oleh godaan wanita. Jangan sampai terlena dan tergoda oleh TMK dan tuton ya. Karena gini aja, tugas mata kuliah itu soal-soalnya itu tidak mencakup seluruh pelajaran ataupun seluruh mata kuliah yang kalian pelajari per semesternya, hanya ringkasan-ringkasannya aja gitu kan ya. Begitupun juga dengan tuton, tutorial online itu dia hanya membahas ringkasannya aja dari buku yang kalian miliki sebenarnya. Alhasil, kalau kalian tidak membaca buku mata kuliah kalian secara full dari bab awal sampai bab akhir dan hanya mengandalkan keikutsertaan kalian terhadap tutorial online mempelajari inisiasi 1, inisiasi 2, sesi 1 sampai sesi 8 gitu kan ya, dan juga hanya mengandalkan tugas mata kuliah, hati-hati ya, ini bisa mengancam buat kalian sendiri. Artinya UAS kalian akan berdampak tidak maksimal. Ya, Suntana bilangnya enggak, bukan jelek ya, tapi tidak maksimal. Karena apa? UAS itu merupakan nilai utama per semesternya di UT ya. Jadi nilai ujian akhir semester itu merupakan nilai utama dari sistem pembelajaran di UT, per semester itu ngambil utama nilainya itu dari UAS. Belibet ya ngomongnya, sorry. Atau buat apa ada TMK dan tuton? TMK dan tuton itu sifatnya hanya bantuan belajar. Itu tuh sebenarnya untuk memotivasi kalian bagaimana caranya kalian itu bisa mempelajari modul ataupun bahan ajar cetak ataupun bahan ajar digital kali itu secara penuh. Karena tidak sedikit yang Suntana tahu, banyak mahasiswa-mahasiswa tidak mempelajari modul secara penuh dan hanya mengandalkan pembelajaran-pembelajaran yang ada di tutorial tuton, tutorial online, TMK ataupun tutorial webinar. Ini bisa jadi jebakan Batman ya kalau Suntana bilang, karena Suntana juga pernah merasakan. Suntana dulu itu fokus terhadap nilai tutorial tatap mukanya atau sekarang itu tuweb ya. Wah, fokus aja tugas dikerjakan, kehadiran diikuti gitu kan ya. Tapi Suntana tidak mempelajari modulnya itu secara penuh karena beranggapan, wah udah cukup nih kita belajar di tutorial webinar atau tutorial tatap muka atau tutorial online ataupun TMK sudah cukup. Ternyata pas saat UAS, karena memang persiapan Suntana kurang, artinya tidak membaca buku pelajaran itu dari awal sampai akhir, maka nilai yang Suntana dapat kali itu E. Wow, sedih sekali ya. Nah, ini juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua. Artinya, boleh ikut tutorial online, ikut ikut TMK, ikut TUEB, gitu. Tapi kalian jangan sampai terlena bahwa nilai akhir kalian yang utama itu diambil dari nilai ujian akhir semester. Kalau misal kalian tahu juga kan, nilai tuton, nilai TMK, nilai TUEB akan berkontribusi apabila nilai UAS kalian itu minimal 30 skornya. Jadi serajin-rajinnya kita mengerjakan nilai tuton ya, serajin-rajinnya kita mengerjakan tugas mata kuliah, serajin-rajinnya kita hadir di tutorial berbasis webinar, kalau nanti nilai UAS kalian itu skornya di bawah 30, nilai TMK, nilai tuton, nilai TUEB sirna semuanya. Sayang sekali.
rugi kok, apa rugi ya, nggak adil. Bukan nggak adil, karena kalian harus tahu Tuton, TMK, TUEB itu sifatnya bantuan belajar. Kalau di UT itu menerapkan yang utama itu sistem belajar mandiri ya. Jadi kayak Tuton, TMK, TUEB itu hanya bantuan belajar aja teman-teman. Jadi jangan jadi acuan. Tapi itu memang penting untuk mengolah ataupun apa memotivasi keinginan kalian untuk membaca buku dari awal sampai akhir. Karena kalau misalnya nggak ada TUOT, nggak ada Tuton, nggak ada TMK, nggak ada TUEB, kalian ya pasti belajarnya itu pas mau UAS aja kan. Tapi karena memang ada Tuton, ada jadwalnya, ada TMK, ada jadwalnya, ada TUEB, ada jadwalnya, kalian itu mau tidak mau setidaknya sedikit demi sedikit membuka buku. Cuman ya tetap sedikit, karena biasanya di Tuton, di TMK dia hanya sebagian aja yang di apa dipelajari ataupun diberikan rangkuman-rangkumannya itu ya, tidak secara full. Kalau buku apa buku pelajaran mah dia full, ibaratnya mempelajari dari bab 1 sampai bab 9 misalnya, kalau ada 9 bab. Nah ini jangan sampai jadi penyesalan kalian juga ya, karena ya ini kan sharing ya, Sundara mah sharing, Sundara story, bercerita sharing. Sundara juga pernah mengalami hal itu. Wah dulu, wah ini kayaknya nilai UAS-nya bakalan gede, tapi ternyata karena memang persiapannya kurang, karena terlalu fokus pada tutor ataupun pada TMK misal kalau sekarang itu, ataupun pada tutorial tatap muka atau TUEB, jadi Sundara itu lengah di saat UAS, jadi tidak mempelajari modul secara keseluruhan. Apalagi buat teman-teman yang semester ini bukunya banyak banget ya, ada 7 mata kuliah, itu harus atur waktu ya sebenarnya. UAS itu ingat bulan Juni ataupun bulan Desember ya. Jadi kalian itu harus menyiapkan sedemikian rupa bagaimana caranya, jangan terlalu fokus pada TMK dan Tuton. Karena Sundara luar biasa melihat excited kalian terhadap Tuton, TMK, bahkan yang gak ikut Tuton itu pengen banget katanya ikut Tuton gitu kan ya. Terus gak ikut pengen banget apa gak ikut TMK, pengen banget ikut TMK gitu kan. Berarti kan ini aroma-aromanya, excitednya terasa ya. Jadi kalian itu seakan-akan mementingkan, mengutamakan yang namanya Tuton sama TMK. Tapi tidak demikian teman-teman. Sundara tekankan kembali bahwa yang terpenting dalam mendapatkan nilai utama per mata kuliah per semester kalian masing-masing itu adalah dari nilai ujian akhir semester ya, UAS kalian masing-masing. Jadi jangan sampai terlena, please, jangan sampai terlena. Bagi teman-teman yang gak ikut Tuton, gak ikut TMK, kalian masih ada kesempatan tentunya dimaksimalkan di UAS, karena tidak sedikit dia tidak ikut Tuton, tidak ikut TMK, tapi nilai UAS-nya bisa A. Sedangkan ada yang ikut Tuton, ikut TMK, tapi nilainya bisa C, B. Luar biasa. Karena itu, sekali lagi membuktikan bahwa UT itu mengambil nilai utama mata kuliah per semesternya adalah dari nilai ujian akhir semester. So, Sundara tekankan lagi, jangan sampai terlena, jangan sampai tergoda, jangan sampai terbuai oleh TMK dan Tuton dan TUEB. Fokus kalian nanti ada ujian akhir semester yang soalnya random, kita nggak tahu seperti apa, apalagi dulu ya soalnya pilihan ganda gitu kan ya, nggak buka buku sama sekali ya. Sekarang kalau misalnya masa ujiannya masih THE ya alhamdulillah gitu kan ya, bisa open book ataupun ya, cuman tetap aja waktu juga menentukan. Baik, sekian yang dapat Sundara sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Sundara @yangsun_. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.